Sob. Sudah pada tahu dong ya, kalau dalam sejarah ada tembok terpanjang di dunia yang pernah dibangun, yaitu The Great Wall of China. Nah, fungsi tembok sendiri digunakan untuk membatasi, melindungi, atau memisahkan suatu area dengan area lainnya. Salah satu bahan utama pembuatan tembok yang paling sering digunakan di abad 21 ini adalah batu bata. Batu bata pun jenisnya bermacam-macam dan memiliki campuran yang berbeda-beda. Berbagai inovasi dalam dunia konstruksi terus berkembang untuk menciptakan produk yang ringan namun lebih kuat. Yang mulanya bahan dasar bata adalah tanah liat dan mudah pecah, masa kini plastik bekas pun berhasil disulap menjadi batu bata, bahkan lebih ringan dan lebih kuat dari bata konvensional. Videonya pun pernah kita buat, nanti setelah selesai tonton video ini, bisa cek link di deskripsi video ya sobat. Nah, karena kemajuan teknologi konstruksi dan industri, ada pabrik yang bisa menghasilkan 100.000 bata per hari. Wow, banyak banget ya. Nah, sekarang kita intip yuk pabriknya. Bagaimana proses pembuatannya dan siapa tahu dapat tambahan ide bisnis atau cara mendapatkan uang agar kita bisa jadi lebih kaya lagi. Indonesia bersatu. Ya, bisa aku. Pertama-tama, karena pabrik ini memproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, tentunya diperlukan juga bahan baku yang banyak pula. Campuran bahan setiap pabrikan tentunya berbeda-beda. Bahan dasar bata sebenarnya adalah tanah liat yang bila dipanaskan pada suhu 800 sampai 1200 derajat Celcius akan mengeras. Selain tanah liat, beberapa bahan tambahan seperti pasir, abu sekam padi, atau serat organik, bahkan plastik dapat ditambahkan ke dalam campuran untuk meningkatkan kualitas dan kekuatan bata. Setelah adukan diaduk hingga merata, kemudian dilakukan pencetakan dengan cara dipres dengan mesin hidrolik bertekanan tinggi. Setelah tercetak, kemudian batu bata dipanggang agar mengeras sempurna. Jadi deh, batu bata siap digunakan dan dikirim ke toko bangunan dan lokasi proyek. Buat sobat yang punya produk batu bata atau punya pengalaman seputar batu bata, komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu dan dilimpahkan rezekinya ya sobat Nusantaraku dimanapun kalian berada. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi sumber inspirasi buat sobat Nusantara semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau kalian Sobat Nusantara, yuk komen di bawah ini, Indonesia Bersatu, yakin bisa maju. Bagikan ke teman-teman dan saudara-saudara ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Sampai jumpa di video berikutnya, nyalakan lonceng ya agar tidak ketinggalan sumber inspirasi dan informasi terbaru dari kami. Terima kasih Sobat, sehat selalu dan maju terus. Salam. Indonesia bersatu. Ya, bisa.